ini. Kita bikin seperti ini ya, 12 piece assembly ya, 12 piece ini. Sini sih kasih lem, kalau nggak dikasih lem dia copot ya. Ini ya, kita masuk di sini, ini pocketnya, kita masuk di sini, ada garisnya. Satu ya, ini ya, ini ada garisnya. Kebanyakan. It's okay. Sini masukin lagi ya. Oke, jadi kita bikin corner yang pertama ya. Sini seperti ini. Ini corner yang pertama. Ada hole-nya ya, corner-nya ya. Oke. Dan di sini kita bikin corner yang kedua, sama ya, sama corner pertama, 3 piece jadi satu corner. Nah, seperti ini. Ya. Lemnya sudah hampir habis, jadi agak susah. Nah, ini di sini pocketnya ya. Oke, di sini. Ini corner yang kedua ya.
lurus ya. Nah, ini corner yang kedua. Corner yang ketiga, jadi terus sama ya, buat dengan teknik yang sama ya. Kita bikin corner berikutnya. Jadi di sini seperti ini. Hari ini ke Kinokuniya ya. Ada buku ini polyhedra origami, cuman mahal sekali. Ya nggak beli. Kalau terlalu mahal, budgetnya nggak sampai. Nah ya, ini seperti ini. Jadi satu surface sudah jadi ya. Kita buat surface berikutnya. Tekniknya sama ya, tidak ada yang beda ya. Nah seperti ini. Nah surface kedua sudah ya. Jadi ini seperti ninja ya, ini bagian dari ninja ini seperti ini ya, namanya Ninja Cube ya. Dia namanya sama yang buat tuh Ninja Cube. Kalau didiemin ya sakit ya, sakit, tapi masa iya nggak ngapa-ngapain ya. Ups, nah seperti ini ya. Jadi harus agak dipaksa, tidak boleh manja juga ya. Oke ya, nah ini surface-nya sudah. Jadi sama ya tekniknya. Nah ya. Sudah beberapa surface ya. Kesulitan terbesar ya yang untuk buku ini, tidak begitu jelas dia itunya, instruksinya ya, buat saya nggak gitu jelas, jadi mesti meraba-raba. Gagal buat lagi, gagal buat lagi, it's okay, karena saya sendiri juga bahasa Inggrisnya tidak gitu pinter ya. Oh, ini salah. Masuknya di sini ya. Jadi pocket yang di bawah bukan di tengah ya. Yang penting jangan takut mencoba ya. Gagal ya, buat lagi. It's okay. Nah, tinggal satu piece ya. Ini masuk sini ya.
kalau sudah kena lem kan agak susah. Kalau nggak dilem dia copot. Tapi kalau sudah kena lem, nah masuknya pun susah ya. Nah ini terakhir ya. Tinggal satu, dua step, dua kasih lem dua kali lagi. Ini masuk. Ini satu kali dan ini terakhir ya, lem terakhir. Oke, jadi deh Ninja Cube kita ya, nanti namainnya sama yang ini, Ninja Cube ini ya, berbentuk bintang ya. Oke, thank you for watching. Modinya kita bagi split 3 ya, equal ya, seperti ini. Oke. Sebelahnya lagi. Ini ya. Di sini kita tekuk. Ini. Oke, sebelahnya juga. Ya. Ini. Yep, kita balik. Ini kita join sama ini ya. Ya, seperti ini ya. Kita bikin 12 piece ya. Versi duanya ya, Ninja Cube. Sama, tekniknya sama ya. Sama Ninja Cube yang pertama. Di sini hanya ininya aja berbeda ya. Jadi tekniknya semua sama. Cara lipat kertas foldingnya, foldnya aja beda ya. Ini sedikit saya bisa boleh corner dulu atau kita bikin surface-nya dulu ya, apa square-nya dulu ya. Jadi bebas deh, mau terserah kalian bisa maunya yang mana dulu ya. Tadi yang pertama kita bikin square-nya, corner-nya dulu. Kalau yang ini kita bikin square dulu ya. Ini di sini kita bikin square-nya dulu ya. Nah, dia square-nya seperti ini.
ya. Di sini harus tekukannya harus sama ya. Nah, lihat di sini tekukannya sama ya. Nah, seperti ini. Ini square pertama, surface pertama ya. Kita bisa lanjut ya. Ini pocketnya yang di bawah ya, bukan yang di tengah. Nah, di sini ya, kita bikin corner. Corner pertama ya. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan, kita bikin lagi surface yang kedua. Jadi seperti itu tekniknya sama ya. Di sini tempatnya sama, pocketnya sama, jadi tidak ada beda sama sekali ya, sama yang pertama. Nah, di sini nah, ini surface kedua ya. Nah, sudah jadi surface yang kedua ya. Dilanjutkan. Step by step ya ini ya. Karena kalau saya skip ada yang komen nggak jelas. Surface berikutnya ya, sudah cukup jelas ya seperti ini ya. Jadi tetap ninja seperti ini, cuman cara lipat ininya aja yang berbeda, cara lipat modulnya yang berbeda ya, atau modul atau unit. Saya pernah juga buat saya kasih nama unit tapi di buku ini diistilahkannya modul ya. Jadi masing-masing berbeda istilah ya. Copot. Sakit. Ah, seperti ini ya. Jadi yang dilem sininya ya. Ini lupa ditekuk ya, jadi bingung. Kalau lupa ditekuk nggak
bingung ininya posisinya ya. Nah sini ya, jadi harus ditekuk ya supaya tahu posisinya persisnya. Oke, seperti ini. Ini lupa ditekuk ya. Kita akan tekuk. Ya. Nah, itu fungsinya ditekuk. Jadi tahu di mana sininya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, terakhir tinggal satu piece lagi ya. Sini. Masuk sini ya. Lurus. Sini. Sini lurus. Nah, ini tinggal terakhir. Kita masukin ini ya. Jadi seperti ini cape-nya sudah jadi ya. Hmm.